Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-381 tahun, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis menggelar Lomba Tembang Kenangan yang bertempat di Aula Gedung Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis Jawa Barat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun kegiatan lomba tembang tersebut dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis, Hajah Kania Herdiat, dan dihadiri oleh para kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Nuansa Priangan mengabarkan. Dijelasin Bu. Saya perwakilan dari UID Ciamis, ya. Itu Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Ciamis. Kebetulan saya mewakili untuk festival kali ini. Alhamdulillah dapat juara satu. Ya. Itu juara satu gimana aja Bu untuk mendapatkan piala itu? Alhamdulillah senang, bahagia gitu ya. Gimana? Ya. Senang, bahagia. Banggalah bisa mengangkat nama organisasi saya. Diketuai oleh Ibu Arini. Nah, untuk ucapan ini hari jadi ke-381 untuk Ciamis gimana, Bu? Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Ciamis yang ke-381. Semoga Ciamis semakin manis dan selalu semakin sukses, semakin terdepan. Untuk harap, untuk harapannya Bu, ke depan. Harapannya ke depan, Ciamis pembangunannya bisa lebih maju lagi, terutama dalam segala bidang ya. Yeah. Untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi juga dan infrastruktur yang semakin hebat.